Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ye? Maunya ada. Ada dong, lagi makan. Si Mawir sama adiknya. Oh, lagi makan, Bu. Ya udah saya tunggu aja deh di luar, Bu. Kamu ikutan makan sana, Neng. Udah kenyang, Bu. Ya udah. Ma panggil si Mawir dulu ye. Kamu tunggu di sini dulu ye. Ya, Bu. Mawir, gak ada teman kamu nih. Mawir, Oki. Loh, kenapa makanannya dihabisin sih, Neng? Itu tuh perut kalian itu pada buncit itu. Aduh, Ma. Kayaknya kakak gak bisa sekolah deh, Ma, hari ini. Soalnya kakak gak bisa bergerak nih. Jalannya susah. Aku kenyang banget, Ma. Coba deh. Sekarang kalian ini olahraga dulu deh, sana di depan. Biar badan kamu itu tuh kurus tuh. Ayo semangat deh. Cepetan, ayo kita kurus, biar kurus. Ayo semangat. Aduh, gimana ya, Neng, ya? Biar perut kamu itu gak buncit. Ma bingung nih kayak gimana caranya, ya? Ahai, Ma punya ide nih, Neng. Gimana kalau kita ke dokter, Neng? Hah? Dokter? Buat apa, Ma? Bruh. Kita kan gak sakit, Ma. Bruh. Udah, pokoknya kamu ikut Ma aja sini. Pokoknya dijamin perut kalian itu pasti kempes. Neng, kayaknya si Mawir gak bisa sekolah deh. Kamu berangkat duluan aja, Neng. Oh iya deh, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Ini anak-anak ayah, Dok. Lagi pada sakit, Dok. Cocok datang di sini. Ini tempat yang bagus. Aku dokter yang hebat. Ntar, dokter periksa ya. Neng, Dek, sini, Dek. Neng. Sini, Dek. Sini, Dek. Duduk, Dek. Silakan duduk. Iya, Dok. Coba saya lihat. Waduh, ini perut kalian gede sekali. Coba. Wah, gede sekali. Coba aku periksa dulu ya. Wow, ini aku lihat ini banyak sekali lemak-lemaknya. Ini sangat berbahaya nih kalau lama-lama di sini. Coba saya lihat punya kamu juga. Waduh, ini malah udah ada dede bayinya di dalam sini. Saya belum menikah, Dok. Iya, kamu masih sekolah ya? Iya. Pikirin aku, kamu hamil ini. Coba saya lihat lagi. Gak apa-apa kamu. Gak apa-apa juga. Ini kayaknya kalian harus segera melakukan tindakan. Tindakan apa, Dok? Tindakan di meja. Di tempat tidur. Kamu dulu, Dede. Sebentar dulu. Yang pertama kamu dulu, kamu yang terbesar. Kamu berbahaya. Ayo silakan tiduran. Apalanya? Ntar aja gantian. Udah kamu duluan. Duduk. Pertama-tama kamu aku suntik dulu ya. Hah? Suntik? Iya, aku suntik. Ini buat menahan rasa sakit. Ya. Udah ya. Kemudian ini adalah ini buat mengeluarkan lemak yang ada di dalam. Oh no.
perut aku dong. Oh no. Iya dong. Waduh, oh, berarti alatnya salah ini ya. Aduh dokter, gimana sih dong? Oh no. Saya akan melakukan bedah. Aduh dok, masa aku harus dibedah dong? Kamu jangan takut, saya akan mengeluarkan semua lemak-lemaknya. Tapi kalau baiklah, aku ada ide. Alat pentisak. Ini sangat terjamin. Pasti lemak-lemaknya langsung pada keluar semua. Kita mulai. Buah semangka. Nah, udah sembuh kan kamu? Kamu sekarang aku suntik dulu. 1, 2, 3.